wabah virus korona anu mahabu di provinsi Wuhan Tiongkok lain ukur mengaruhan kasehatan orangng eta virusrus teh mengaruhan Widang ekonomi Sel selesai Cina ekspor mangu ti Sukabumi ka Cina kateg ballukar eta virusrus eta teh ngabalarkeun patani mangung ngarasasa lewang te bisa ngajual mangguna Katang kuk Petani buah manggu di Desa Cipulang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Kiwari, Kermemejehna, Nincak, Usum Panen, Turta Siap, Dijual, Boh, ka pasar Lokal, Boh, Ekspor, ke luar Negeri, Utamana, Ka, Cina. Senajan gitu perak-perakan ngeyangkan produk ka etan negara Asia teh, kapaksa kateg balukar wabah virus corona anu narajang etan negara tirai bambu. Padahal harga anu kualitas na ekspor kiwari ngehontal 25 ribu tipa tani katang kulak. Salah seorang petani manggu Jajang Dono ngebrehken kategna ekspor ke Cina nguniangken kalawang dirina katut petani sejena. Pangnak itu manggu anu diekspor ke Cina asal nati petani di Sukabumi. Piken sahelaan eta petani ngajual manggu piken pasar lokal jeng supermarket. Datanya wabah corona itu jadi dampak. Jadi wabah corona itu udah eh, merbah eh, ke masyarakat. Jadi eh, petani manggis juga gak resah, karena... Mungkin eh, penjualan ekspor itu kayaknya agak tersendat, itu tidak tahu apakah eh, ada penyetopan dari pihak eh, luar itu Cina, nggak tahu atau dari pemerintah, dari pemerintah sendiri Indonesia. Patani mengharap perak-perakan ngirimkan buah manggu bisa Sabihara sabihar dei, lantaran pasar ekspor mawa keuntungan piken Patani. Dina mangsa panen kiwari patani bisa menghasilkan buah manggu tepika sakintal tina satangkalna saban mingguna. Ilharna patani di eta desa boga tangkal manggu tepika mang puluh puluh anu kiwari karimupu tepika puncerna panen dina bulan Februari. Budi Setiawan, Bandung TV.